Saudara dan saudari, salam sejahtera kepada semua. Pada 9 Mei 2018, kita membuat perubahan. Seorang kleptokrat yang bernama Najib Tun Razak dapat dihadapkan ke mahkamah. Dan akhirnya mahkamah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara ke atas beliau. Bayangkan, kalau tidak berlaku perubahan pada tahun 2018, Najib masih kekal sebagai Perdana Menteri pada hari ini. Itu sebabnya pilihan raya itu penting untuk kita memilih pemimpin yang bersih daripada rasuah. Jom balik mengundi. Sokong Pakatan Harapan. Kita boleh.